Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali di channel kami Zalfa Geai. Di sini saya ya akan unboxing Bluetooth Jabra Mini. Ya. Jadi seperti ini. Ini masih baru ya. Seperti ini. Oke. Kita buka terlebih dahulu ya. Ini di sini ada bluetoothnya. Kemudian di sini kita buka dulu ya, isinya apa? Isinya tentang buku panduan ya di sini. Di sini ada buku panduan. Kemudian di sini ada kabel data ya. Ini adalah serepnya ya, buat untuk nyantolin ke telinga. Kemudian ini adalah kondomnya ya, serep kondomnya, jadi seperti ini. Oke. Ya, ini sudah buku panduan ya. Oke. Kemudian ini ya. Kita lepaskan terlebih dahulu. Dia lompat ya. Kita lepaskan terlebih dahulu. Oke. Jadi seperti ini ya. Dia sangat kecil sekali, dia punya sangat kecil sekali. Di sini ada tombol on off-nya. Ya, di sini lagi off, naik itu on. Kemudian ini ya. Di sini ada tombol pengaturan untuk tombol volume ya. Volume kecil, volume besar ya di sini. Kemudian di sini yang paling atas ini adalah untuk charger ya. Jadi kita charger dulu sebelum dipakai selama 2 jam. Setelah penuh baru kita pakai ya. Terus bagaimana cara pengaktifannya ya? Kita coba dulu ya. Kita tombol on dulu. Oke, bentar. Oke, sampai warna hijau ya. Oke, kemudian kita tekan bagian sini ya. Kita tekan sebentar sampai keluar warna biru. Oke, ini sudah on ya. Oke, kita lepaskan. Kemudian ya, ini sudah bisa dipakai ya. Terus di sini kita hubungkan ke HP-nya ya, yang mau kita pakai untuk dihubungkan ya. Kita buka dulu bluetoothnya. Oke, di sini sudah ada Jabra ya. Oke, dia tersambung secara otomatis ya, tersambung untuk ada panggilan ya. Oke. Oke, di sini sudah aktif, sudah bisa digunakan ya untuk menelepon, untuk mendengarkan musik ya. Oke, demikian dari kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.